Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a Tuhan bersamamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, Tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, Pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkata Tuhan itu kepada mandornya, Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Semua orang sama di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa para pekerja yang dipanggil pemilik kebun anggur pada pukul 5 sore menerima upah yang sama seperti para pekerja yang dipanggil pagi-pagi. Para pekerja yang dipanggil duluan merasa dirugikan oleh tuan kebun anggur. Allah Memanggil semua manusia, ia mempekerjakan mereka langsung setelah ia berjumpa dengan mereka. Masuk akallah bila orang kecewa, karena Allah ingin memberi upah yang memuaskan kepada semua orang. Cara Allah bertindak tidak bertentangan dengan keadilan manusiawi, tetapi cara itu memang total melampaui keadilan manusiawi. Sebab diwarnai oleh kasih dan kemurahan Allah, iri hati adalah sifat yang sulit dipahami, tapi bisa menimpa siapa saja. Mengapa? Karena orang yang iri hati selalu tidak setuju, bahkan protes terhadap perbuatan orang lain. Mengapa kita iri hati jika Tuhan baik kepada orang lain? Mengapa kita protes? Bila sahabat kita berbuat baik kepada orang lain, orang yang iri hati memandang jahat apa yang baik untuk orang lain. Dia tidak sudi dan tidak rela orang lain menerima kebaikan. Saudara yang terkasih, kasih Allah itu merangkul semua manusia: yang pertama dan yang akhir, yang cantik dan yang tidak cantik, yang beruntung dan yang tidak beruntung. Mengapa? Kita mau membatasinya dengan keadilan manusiawi. Hanya orang yang picik dan egois yang tidak dapat menerima kemurahan Allah yang mengatasi keadilan manusiawi. Amin. Marilah berdoa, Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, belas kasih dan keadilanmu mengatas segala galanya. Engkau berbelas kasih kepada semua orang. Engkau memperlakukan semua orang dengan adil tanpa melihat siapa mereka. Kami masih jauh dari sempurna. Terkadang, kami tidak punya belas kasih kepada sesama dan memperlakukan orang lain sesuka hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Kristus terang dunia berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin.